Ini di ruangan servernya, di sini ada tersedia segala macam server yang berhubungan dengan akses layanan yang digunakan di Universitas Patimura, termasuk di dalamnya ada sistem informasi yang digunakan sampai dengan pengoperasian segala sistem informasi di dalam segala jaringan dan divisi di dalam Universitas Patimura. Di server-server ini juga terdapat beberapa perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyokong sistem akademik, informasi akademik yang digunakan seperti yang digunakan oleh fasilitas sarjana juga semuanya di backup di sini. Di server ini kita sudah dilengkapi dengan berbagai pengaman, ada UPS yang sudah disediakan untuk listrik kalau misalnya ada gangguan listrik, juga sudah ada genset yang terintegrasi dengan perangkat itu semua. Lalu untuk server ini sendiri, internet yang kita gunakan menggunakan provider dari Telkom, dengan produknya yang kita gunakan itu IP transit, yang mana di produk tersebut IP tersebut tidak lagi terdaftar atas nama Telkom tapi sudah terdaftar atas nama Universitas Patimura. Bandwidth yang kita gunakan pada produk tersebut sebesar 500 Mbps yang masuk ke routernya kita di Cisco, kemudian di mikrotik dibagi ke tiap satuan kerja yang ada di Universitas Patimura. Per unit kerja dibagi 30 sampai 50 Mbps per satuan unit kerja.